Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah membuka rapat koordinasi tindak lanjut hasil pertemuan dengan tim KPK Republik Indonesia di Gedung Serbaguna Setda Aceh pada Jumat 18 November. Rapat yang diikuti oleh seluruh kepala SKPA serta pejabat Eselon 3, Eselon 4, dan pengurus barang di lingkungan pemerintah Aceh itu membahas percepatan pelaksanaan persertifikatan tanah milik pemerintah Aceh. Bustami mengatakan aspek pengamanan barang milik Aceh merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan pengelolaan barang milik daerah. Ada dua aturan yang mengatur hal itu, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan juga diatur dalam Kanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik Aceh. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap SKPA berkewajiban mengamankan barang dalam penguasaannya baik secara administrasi, fisik, dan hukum. Bustami mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dengan tim KPK Republik Indonesia pada tanggal 9 November yang lalu terkait upaya pengamanan hukum dan percepatan pelaksanaan persertifikatan tanah milik pemerintah Aceh. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, langkah percepatan persertifikatan tanah milik pemerintah Aceh dijalankan melalui satu pintu dan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanahan Aceh, ujar Bustami. Untuk itu, di hari ini, pemerintah Aceh kembali mengadakan pertemuan guna merumuskan dan mempertajam strategi dan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan dalam upaya pengamanan hukum dan percepatan pelaksanaan persertifikatan tanah milik pemerintah Aceh.